Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial Jamben. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang cara bagaimana mengatur jam digital anak-anak yang karakternya seperti ini teman-teman, yang ada laser, ada musiknya dan jamnya. Nah, bagaimana cara pengaturannya dan menghidupin lampunya? Nah, baiklah teman-teman, ya, silakan ditonton video berikut ini sampai selesai ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Baiklah, kita langsung ke tutorialnya. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai aja cara pengaturannya teman-teman ya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu tombol-tombolnya teman-teman ya. Nah, kalau titik yang putih ini teman-teman, ada titik ini teman-teman ya. Nah, ini buat tombol menghidupin lampunya teman-teman, lampu laser, lampu kedap kedip, sama musik sekalian. Nah, seperti ini teman-teman contohnya, pencet sekali keluar laser teman-teman. Nah, kalau buat mengubah-ubah lasernya, putar aja yang ada gigi ini teman-teman. Nah, ini buat mindahin laser ya teman-teman. Kalau karakternya benten ya, keluar gambar benten teman-teman, macam-macam gambarnya kalau kita putar-putar ini teman-teman. Nah, begitu teman ya. Cek sekali lagi teman-teman, keluar musiknya begini teman-teman. Pencet sekali lagi buat matinya teman-teman. Nah, mati dia ya. Pencet sekali lagi buat tombol lampu laser dan lampu kedap-kedip. Oke teman-teman, kita langsung ke pengaturan jamnya. Nah, untuk pengaturan jamnya teman-teman, kita dibalikin jamnya teman-teman. Nah, di belakang ini ada tombolnya dua nih teman, satu dua. Nah, kalau yang sebelah, kalau dibalik begini jatuhnya sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri buat menu teman-teman. Sebelah kiri saya kalau dibalik ya teman-teman ya, buat menu. Nah, sebelah kanan ini buat mereset, buat nama-nama angkanya teman-teman. Ini. Baiklah, kita mulai aja. Pencet dulu yang menu. Pencet dulu yang menu. Ini sekarang posisinya jam 5. Pencet sekali, dua kali, tiga kali. Sekali lagi, nah posisi jam 5 ada kedip di tengah-tengahnya titik teman-teman ya. Kita pindah mencet ke yang sebelah kanan saya ini teman-teman. Tadi sebelah kiri menu, sekarang sebelah kanan jatuhnya teman-teman ya, sebelah kanan sini. Kita pencet tombolnya. Oke, kita nama-nama angka teman ya. Sekarang jam 9 pagi. Terus angkanya sampai jam 12 teman-teman ya, enggak sampai 24 jam. Cek lagi 9. Udah depan ke 9 kita pindahin mencet teman-teman. Cek lagi menu, cek sekali. Nah, kita mau jam 9 pagi. Mau. Pencetnya sebelah kanan lagi. Tambah-tambah aja terus teman, pencetnya terus sampai 00. Pencet aja ya teman ya, tapi pakai jarum atau pakai kayu juga boleh ya, runcing sampai 00. Nah, udah depan akan 00 teman-teman, kita pindahin lagi mencet yang sebelah kanan. Oke, udah yang dapat, udah netral lagi jamnya teman-teman ya, jam 9 pagi. Untuk mengaktifkannya teman-teman, kita pencet tombol yang sebelah kanan sekali ruang teman-teman. Nah, udah kita pencet tuh hidup dia teman-teman. Nah, cuma begitu aja cara mengatur jamnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan sekian dulu dari saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.